diajukan Partai Nasdem, pihak terkaitnya berkenaan dengan dua persoalan. Yang satu berkait dengan Partai Kebangkitan Bangsa, yang satu berkaitan dengan Partai Gerindra. Pihak terkaitnya? Dari Partai Gerindra. Partai mulai. Gerindra, PKB? Ada ya? Ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja majelis ya, untuk gimana? Lebih efisien, untuk mengefisienkan waktu. Pada dasarnya permohonan ini sama seperti yang diajukan partai-partai lain, yaitu permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya yang diumumkan secara nasional pada ya, Rabu. Ini anu, pada umumnya Partai Nasdem, sebentar, surat kuasa yang tanda tangan antara Ketua Umum Pak Surya Paloh dengan KTP-nya tanda tangannya beda sama sekali ini. Ini yang tanda tangan, ya. Ya, tanda tangan di KTP dan tanda tangan di surat kuasa beda sekali. Surat kuasa yang tanda tangan siapa ini? Izin majelis, sepengetahuan kami Bapak Surya Paloh langsung. Tapi kok beda sekali ya? Izin majelis, untuk KTP dari Pak Surya Paloh yang kami ajukan itu tahun 2014. Nah ya, maksud tanda tangannya berubah sama sekali? Izin majelis, kalau misalnya diperkenankan nanti akan kami perbaiki. Ya, nanti diperbaiki ya. Baik. Betul, ini tanda tangannya beda sekali soalnya. Ya, karena yang di surat kuasa, pemberi kuasanya tanda tangannya sederhana, tapi di KTP-nya tahun 2013 ini. Kalau saya, tanda tangan saya sampai mulai apa SMA sampai sekarang nggak berubah. Luar biasa. Hanya berubah kalau tanda tangan amplop yang tebel, lebih tebel gitu aja. Kalau amplopnya tipis, tanda tangannya tipis gitu. Bedanya hanya itu, tapi bentuknya sama. Siap. Ya, nanti di anu ya, perbaiki. Baik. Ya. Izin majelis, nanti akan kami ya, perbaiki. Baik.